Assalamualaikum Soulmate Melanjutkan dari episode Al-Quran, Pedoman Hidup Minggu Lalu Kita langsung aja ya, Kak ya. Indi uh -huh. Karena ada titipan-titipan titipan pertanyaan. pertanyaan dari soulmate ya. kita Monggo, uh -huh. Kak Indi Pertanyaannya yang pertama adalah Dia uh, belum bisa baca Quran, baca ikroknya, Gimana tuh, Mbak? <laughs> ya, ya kan? sebenarnya kan uh... Rasulullah sudah sebagai contoh buat kita mm -hmm. Rasulullah itu kan nggak bisa baca mm -hmm. Ya kan Jadi bagaimana Rasulullah disuruh Padahal ayat pertama kan ikro ya. Rasulullah ya. gak bisa baca Berarti kan ini pesan dari Allah Bahwa bacaan ini sebenarnya bukan untuk Mata fisik mm -hmm. Tapi untuk hati, hati. Nah. Ikrok. Namun ikrok. ya Namun juga Supaya kita lebih memahami ini Atau lebih mm -hmm. merasakan ya mm -hmm. Sehingga gini. Jadi banyak orang karena nggak bisa ih, bisa baca mm -hmm. bahasa Arab jadi nggak ah. belajar agama mm -hmm. ya padahal enggak mm -hmm. begitu. Jadi enggak baca Quran. Ya. Coba kita lihat deh di dalam Al-Qur'an Mimi sama mm -hmm. Cindy coba mm -hmm. kita bisa buka ya. Mm -hmm. Dalam surat eh uh, uh, surat 12, surat Yusuf 12 ayat Dua. 1 sampai 2. Coba kita baca. Surat 12 ya. 1 sampai 2. 12 1 sampai 2. Hmm. Coba satu sampai dua. Ini kita hanya sebatas untuk ini cuma sekali sekali ya kita yeah. mau buka al Alquran karena Alquran bukan objek ya, yeah. kita yeah. hanya mau memudahkan aja sahabat-sahabat yeah. jiwa. Surat 12 ayat 1 dan 2 12, ya. Yeah. Alif Lam Ra. Mm -hmm. Ini adalah ayat-ayat Kitab Alquran yang nyata dari Allah. Mm -hmm sesungguhnya kami menurunkannya berupa Alquran mm -hmm. dengan berbahasa Arab mm -hmm. agar kamu memahaminya. Ya, jadi Alquran ini dalam bahasa Arab supaya kita memahami kenapa? Karena memang ayat surat Alquran ini kan diturunkan di Arab. Arab. Jadi karena yang baca orang Arab ya baca bahasa, bahasa Arab. Arab gitu Oke. supaya kamu ngerti dan kita membaca Alquran itu supaya kita mengerti gitu. Hmm. Coba sekarang buka surat 43 puluh ayat 1 sampai 3. 43 43 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3 nah, ya. Coba. Hmm. Hamim. Mm -hmm. Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan Sesungguhnya kamu, eh, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab Mm -hmm. Supaya kamu memahaminya hmm, Jadi pesannya jangan lupa mm -hmm. Supaya kamu pahaminya paham. Dengan, Dengan bahasa, kita. bahasa kita Di Arab, Di Arab. Coba mm -hmm. sekarang 44 Ayat 58 4, Ayat 58 mm Hmm Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu hmm. Supaya kamu mendapatkan pelajaran Nah jadi kita disuruh pakai bahasa kita bukan harus bahasa Arab hmm. Kita disuruh pakai bahasa kita supaya kita paham Supaya kita supaya bisa menghayati ya mengayati. Nah coba 19, surat hmm. 19, 19 ayat 97 19 ayat 97, 97 iya. ya, ya. Maka sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Jadi harusnya Al-Quran itu Mempermudah kita pakai bahasa kita Lalu Agar kamu dapat memberi Kabar gembira dengan Al-Quran itu Kepada orang-orang yang Bertakwa hmm. Dan Jadi ada alasan, memang ya. dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangun kami. Nah, jadi memang kita harus menggunakan Al-Qur'an ya, pakai bahasa kita, kita supaya rasa kita dapat, ya. Ya, kan ya. untuk ya. menyampaikan karena bahasa ya. sendiri ya. Karena kita punya karena Allah tujuannya betul. menurunkan Al-Qur'an membuat aku jadi tak Ka iya. ya. Kalau kita nggak paham bagaimana bayangin ya. orang misalnya. Misalnya ada orang ceramah pakai bahasa Arab. Ya. Terus kita gini-gini. Eh, gini, gini. Terus orang baca doa pakai bahasa Arab, terus kita amin-amin. Amin. Kita ngerti. Kita, kita hanya bahasa Arab karena hanya di salat saja hmm, hmm. Karena memang itu aturan ya. Hmm, hmm. Aturan harus kita lakukan. Hmm. Tapi kalau yang lain bagaimana kita berperilaku selaras dengan kehendak Allah atau buku pedoman kalau kita nggak pahami. Yeah. Ya. Itu ya, Mili hmm. Ya. Mudah-mudahan sahabat kita bisa yeah. tahu ya hmm, hmm. Uh, Bisa bisa lah pendapatnya. Lalu yang iya. kedua gimana nih? Iya, ada juga uh, soulmate yang juga bertanya, "Mbak, bagaimana caranya menggunakan Al-Qur'an Al itu sebagai, sebagai pedoman, pedoman hidup?" hidup. Nah, pedoman hidup seperti uh, menggunakannya, yang pertama harus tafah. Hmm. Artinya, dalam kita mengamalkan satu atau memahami satu ayat, kita harus memburu 6236 ayat yang lainnya, karena Alquran terdiri dari 6236 ayat. Jadi kita nggak bisa menjalankan satu ayat, lalu ayat yang lain kita teraba teraba ya. semua. Hmm. Kita menyampaikan Terlanggar. kebenaran, tapi kita pakai marah, memaksa, hmm. menghakimi. Oh itu salah, hmm. ya. karena, karena pedoman hidup tidak boleh dilanggar. Hmm. Lalu yang kedua harus kontekstual. Hmm. Artinya ketika kita mau melakukan Uh, melakukan perintah Allah dalam Al Qur'an uh -huh. itu tidak boleh uh, jadi. untuk membenarkan kekeliruan yang kita uh -huh. lakukan. Uh -huh. Tidak uh -huh. boleh menjadi pembenaran. Uh -huh. Tidak boleh uh -huh. jadi pembenaran. Uh -huh. Harusnya apa? Harusnya yang ketiga, Al Qur'an ini memang menuntun umat uh -huh. kita ini umat manusia untuk taat. Jadi pemaknaan Al Qur'an yang membuat kita jadi tidak taat itu keliru. Gitu. Ya, ya. contoh ya yang kontekstual mm -hmm. ya kan mm -hmm. misalnya ada yang mengatakan ada hadis yang mengatakan anak umur 7 tahun nggak boleh sholat eh nggak oh. sholat dimarahin kalau 10 oh. tahun pukul mm -hmm. ah akhirnya kita mukul padahal di Al-Quran nggak boleh ya, ya nafsu surga ganjarannya mm -hmm. jadi kalau kita mengumbar nafsu kita tahu mm -hmm. dan allah bilang sabar itu utama mm -hmm. sangat menguta allah mengutamakan orang-orang yang memaafkan mm -hmm. orang yang bersalah artinya maaf itu dilarang Marah itu dilarang, marah itu dilarang, marah itu dilarang. Marah itu dilarang. Marah itu dilarang. Hmm. Lalu bagaimana ini? Nah ini tidak kontekstual, mimi hmm. ini. Hmm. Surat uh, hadis yang mengatakan anak kalau nggak sholat itu dimarahin tuh 10 tahun dipukul. Ini untuk digunakan oleh seorang anak bukan hmm. orang tua. Hmm. Kita orang tua harusnya menggunakan hadis yang jangan marah, hmm. jangan marah, hmm. jangan, marah hmm. jangan marah. Jadi ya, kita tetap ya, ya. tidak melanggar alquran. Ya. Sementara ya. anak, wah nanti kalau aku nggak sholat aku dimarahin aku sholat mm. jadi semuanya sama-sama mm. kan memudahkan ketika. kontekstual itu ya iya, begitu ya jadi kontekstual mm. ini harus paham harus betul mm. karena kalau nggak paham ya kayak contoh tadi mm. ibu iya. Pak iya. aja mm. dipakai sama orang tua yang harus iya. jatuh anak jadinya melanggar alquran jadi Al pembenaran balik yeah. anak yang bilang Mah, jangan marah jangan marah mm. ibunya mm. bilang nanti mama pukul mm. <laughs> ya -balik. artinya alquran jadi tidak sulit uh, kita amalkan ya ya jadi sulit taat ya gak hmm. nggak bisa dijadikan pedoman hidup lumpuh dia wah oke 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 nah kalau Al Quran hmm. itu ya Mbak ya hmm. kan sebagai pedoman hidup hmm. gitu nah itu berlak kan Mbak Inka nah mengatakan bahwa hmm. untuk umat manusia ya, itu seluruh untuk manusia, seluruh umat ya. manusia nah. iya nah. jadi memang ada di dunia ya, ya. Hmm. Al Quran ini kan rahmatan lil alamin hmm. Hmm. artinya ini rahmat untuk semesta alam, mm -mm. membawa kedamaian. Jadi memang Al-Qur'an ini penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya ya. Hmm. Kitab -kitab dari Injil, Turunkan kan ada ya. umur, empat ya. sepunya uh -huh. kan? Taurat, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Qur'an. Uh -huh. Nah, Al-Qur'an ini adalah yang penyempurnaan dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Uh -huh. Oleh karena itu ini memang untuk seluruh umat manusia. Uh -huh. Nah, jadi Siapa e, Tuhan itu menilai manusia, seluruh manusia hanya dengan satu alat, yaitu Al-Quran. Seluruh manusia, jadi kalau ada orang nggak sholat, kita nggak perlu tanya agamanya apa. Dia manusia atau bukan? Kalau hmm. dia manusia, manusia, dia dosa. Hmm. Itu dia nggak sholat, dia dosa. Ya, iya, iya. tidak sesuai. Karena nah. balik lagi, karena Al-Quran mm. untuk seluruh, seluruh manusia, manusia. Mm. misalnya mm. ada orang makan babi mm -mm. di restoran, mm -mm. kita. lihat Lihat atau aja nanya, dosa ya? atau enggak, enggak mm -hmm. usah nanya agama, ini iya. mm -hmm. manusia apa bukan. Kalau ya, manusia dosa, selamat nah. dia manusia, dia dosa. Mm -hmm. Nah, kalau mm -hmm. ada anjing makan babi, dosa enggak? Enggak. Dia bukan manusia. manusia, gitu. Yeah. Jadi bukan nanya, oh soalnya agamanya oh tidak. Yeah, yeah. karena Alquran ini untuk seluruh umat manusia. manusia. Hmm. Jadi kebenaran kita semuanya harusnya memang satu. Mm -hmm. Ketika mm -hmm. satu, maka Islam menjadi rahmat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kalau misalnya hmm. yang untuk yang beragama non Muslim, mbak, hmm. tapi dia udah berbuat baik, ya. banget. Itu dia manusia atau bukan? Oh balik kita siap aja. Setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah. Intinya adalah dia manusia atau bukan? Iya. Tinggal manusia, tunduk. Kalau niatnya okay. pakai naluri. Ya, mm, orang dari orang-orang yang dinilai Tuhan. Okay. Tapi kalau dia berbuat baik karena itu untuk Tuhan. Karena Tuhan. Mm. Karena Tuhannya. Mm. Ya. Tentu Jadi dapat Iya. Sejelas itu ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya sejelas itu. Ya. Dan hmm. jelas banget nih hmm. uh, Cindy sama Mini hmm. ya. Hmm. Uh, apakah kita memang harus yeah. berpegang pada Al-Quran? Yeah. Nah, kalau kita membaca surat Al-Maidah empat 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 lima 47, Allah mengatakan, "Barang siapa yang tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah Al-Quran, maka dia termasuk orang yang kafir, dia termasuk orang yang zolim, dia termasuk orang yang fasik rusak." Artinya, kita harus fanatik pada sistem nilai Quran. Jadi, ketika kita fanatik. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang lain. Ya, Toleransi kita akan tinggi Betul. karena kita tidak mau melanggar okay. satu pun ya, ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an. Oh, kafah. Kita tidak boleh menyakiti ya, gitu, orang, ya, kita ya. tidak boleh memaksa. Kita, itu jelas ya. banget. Jadi, itulah ya. kenapa Al-Qur'an ini rahmatan lil alamin. alamin. Ya, Jadi, ya. apakah kita harus menggunakan Al-Qur'an harus, harus sebagai produk ya? ya. Sebagai kita produk. Apabila kita tidak mengikuti manual book, maka ya, siap, kita siap-siap akan... rusak siap, ya. Siap-siap. Itu ya mm -hmm. manfaatnya mm -hmm. yeah. Al-Qur'an itu sih pedoman hidup yang bisa me apa ya? Mengarahkan mm -hmm. kita ke jalur yang, yang benar sampai ya, kompas sampai Kompas untuk sampai ke tujuan. Iya. Mm -hmm. Itu ya. Iya. Jadi memang kita mm -hmm. uh, sangat mudah Betul. mengikuti kalau satu uh, pedoman yang kita iya. pakai iya, kebenaran. Iya. Masalahnya kan, kita kebenaran banyak kan, dibombardir iya. oleh kebenaran-kebenaran, di mana iya. kebenaran ini uh, sudah tidak terhitung gitu iya. Kebenaran, kebenaran lingkungan, lingkungan, positive kebenaran, thinking, positive thinking, kebenaran adat menurut Psikolog iya. Menurut sikolo, <laughs> Pokoknya termasuk Ego, ya. ego juga sumber oh, okay. kebenaran. kebenaran juga ya, merasa benar ya, itu ya, kan. benar-benar ya. al benar -benar, nah, ya. nah. juga kebenaran, kebenaran. Nah, tapi sebagai kalau kita menyadari kita adalah produk, produk. Tentu balik kita harus hanya itu, mengikuti ya. manual book. Manual, kalau enggak ya. seperti uh, kita menggunakan mobil ya. uh, yang mewah untuk harus pakai Pertamax hmm. gitu ya, kita pakainya diesel. Bisa rusak nggak? Rusak. Bisa. Bisa, ya. Lambat batu, laun Lambat laun hmm. Cepat Enggak. atau lambat dia ya, Pasti, pasti rusak Nah kerusakan manusia Kalau kerusakan mobil mogok nggak hmm. bisa jalan Kerusakan hmm. Ke manusia Kebahagiaannya Ke Dan, terang. Terang. dan ada terang. Ada alarm jiwa loh Dan Allah Gimana? itu hebat dan dahsyat banget hmm. 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 Allah sampai membuat alarm Ketika kita tidak Ketika kita tidak kita kita mengikuti Buku manual Allah membuat alarm-alarm jiwa Dia bunyi dengan berbagai nada. Salah hmm. satu nadanya adalah stres. Stres adalah alarm jiwa. Ketika tidak pada Al-Quran Ada, nada. Yang, ada nada yang lain, ada khawatir, Hatir marah, marah ya, ada sedih. Itulah alarm jiwa. Ah, oke. Okay. Jadi hmm. rasa yang nggak enak itu iya, itu pertanda kita oh, sedang itu tidak ada. mengikuti kita hmm. itu yasin ya. Karena Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 38, 38 Barang siapa mengikuti petunjukku Maka tidak ada rasa was-was Gelisah maupun bersebihan Jadi jelas banget Al-Quran Mengatakan Sampai mati manusia itu bisa Bahagia selamanya ketika Mengikuti kemanuan manual quran ya. Bukan tidak mungkin lagi dahsyat ya ternyata ya quran Pendoman Al-Quran sebagai pedoman hidup itu benar-benar Bacaannya paham mm -hmm. Namun kedahsyatan Al-Quran yeah. Apabila terbaru terasa kalau Quran berada Oke. sebagaimana di tempatnya. Tempat, ya, tempatnya itu nah, tempatnya itu adalah di kalbu ya, hati. Bukan ya. di akal. Iya, ya, kalau ya, akal itu ya, tadi aku kan iya. ya. Puan jadi baca-baca iya, nah, tapi perilakunya jauh panggang ya, dari abadnya. api. Iya, ah, iya. Salah mempergunakannya ya sama ini. Salah mengguna itu mm -hmm. cara bacanya itu Yasin mm -hmm. ya. Scene, ya yang tidak dua itu, itu. Mm -mm. tidak sesuai merubah yang merubah iya ingin kan ya. dan, dan banyak sekali sebenarnya yang kita langgar kita mm -hmm. mau membacanya cepat-cepat -cep iya banget. betul mm -hmm. itu aduh Agar. jadi kita nggak tahu ini tujuan Al-Qur'an ini untuk bukan. apa iya karena apa karena kita tidak menyadari siapa, siapa diri aku. sejati Kalau nah Dari tidak menyadari saya kan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mm -mm. Tuhan inginkan kan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yeah. tapi kalau misalnya kayak Kayak misalnya ada keluarga sakit, mm -hmm. terus aku baca doa, gitu mm -hmm. itu tuh bukan itu bener nggak tumbak. Mm. Jadi kan rusaknya manusia itu kan ketika stres, was-was, terpisah -was, mm -hmm. ya kan, mm -hmm. artinya disitulah dia rusak. Mm -hmm. Nah, misalnya nih ada baling-baling rusak, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Nah, tentu. Pesawat mau, mau berangkat, nggak bisa. Gak bisa karena baling-balingnya rusak, bisa. Mm -hmm. tentu dipanggil lah montir. Ya, mm -hmm. oleh si yeah. perusahaan itu, ketika montir datang, lalu dia di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, Ambil depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di yang rusak tadi. Juga cuma dibaca-baca, dibenerin nah, Action, action. action. Kan? Ya. Nah, mm -hmm. jadi Mimi 40 orang kita suruh baca, baling-baling itu tidak akan pernah menjadi norma. <laughs> iya ya. Bahkan walaupun kita dulu <laughs> anak yatim satu pesantren, Suruh baca, baca aja rusak rusak. Sama demikian juga Al-Qur'an adalah buku pedoman agar manusia tidak rusak Apakah Rusaknya manusia kembali menjadi normal, bahagia dengan dibaca-bacakan Kalau buku seribu alimu lama ya. untuk membacakan, mm -hmm. apakah kita bisa jadi bahagia? Enggak Terjawab Pendoman ya, ya, hidup Pendoman hidup itu lakoni gunakan. Dan itu untuk aku, aku, aku sendiri ya mm -mm. Ya mm -mm. Ya, mm -mm. pendoman hidup untuk aku Untuk ya, aku Karena tadi berjalan Karena kita yang berjalan Iya yang sebelumnya iya. kan Iya, pengembara kan ya, baik kagil. Pengembara kan, pengembara. Ya, pengembara kan iya. aku sendiri yang mengembara mm -mm. di sini. Kan yang mau mm -mm. ke surga siapa? Aku sendiri. Berarti yang mau bahagia siapa? Aku sendiri. Ya, aku sendiri. Berarti yang harus taat siapa? Aku sendiri. Berarti yang <tuk> harus berpedoman siapa? <tuk> Jawab ya? juga aku ya. Heeh. Mm -mm. Kita kan nggak mau enggak mempertanggungjawaban. Kan siapa siapa. Iya, buatannya. Nah, teman-teman di sini banyak ya, Mimi, aku sih saranin Jangan pernah menduga-duga keinginan Tuhan. Iya, ya, itu ya. Karena ya. kita nggak sama sama Tuhan. Iya. Ya. Tuhan Hanya. itu, kalau kita itu kalau sayang dengan seseorang, hmm. kita kasih semua ujian yang enak-enak, nah, kita ya. jaga hatinya, hmm. ya, betul. Uh, nggak mau disakiti, kita lindungi dia. Tapi kalau Tuhan begitu Dia mencintai hambanya, Dia akan tenggelamkan dalam ujian, ujian dan ujian. musibah. Tentu yang berbeda. Bisa cara uh, caranya ya. jadi kita nggak bisa menduga-duga lalu bagaimana kita mau tahu apa yang Allah kehendaki atas kita bukalah Al-Quran hayati apa uhum. keinginan Dia karena Allah itu berbeda sama kita semua ketidaknyamanan dan semua kenyamanan sebenarnya adalah wujud kasih sayangnya uhum. kepada kita manusia uhum. semua ketetapan ketetapannya hanya mengarahkan jiwa kita kepada nasib akhirat kita. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya. Jelas ya. Hmm, hmm. Sin, ya. Semakin semakin jelas buat hmm. Mimi sih, Mbak Inka, Sin juga yeah. bawa soulmate, bahwa memang benar ya bahwa sebagai seorang pengembara yang diperjalankan sementara ya Mbak uh -huh. di sebentar, dunia ya. ini cuma sebentar maksimal maksimal 80 tahun loh kita uh -huh. di dunia ini tapi uh -huh. berjuta-juta tahun, tahun nanti. perjalanan nanti uh -huh. sampai uh -huh. tujuan sementara akhir kan, Al-Qur'an mengatakan ya. satu hari akhirat seribu, seribu tahun, tahun dunia. Ya, ya artinya kita di sini uh -huh. cuma satu setengah jam waktu ya, kalau waktu akhirat, akhirat ya. kalau ya. kita nggak ya. mengerti makna hidup maka tentunya kita akan keliru dalam melangkah kita akan jadi orang yang rugi, rugi mati, dan celaka. Iya. Hmm. Semoga apa yang hmm. di sharing di dua episode Mea Al-Qur'an pedoman hidup ini juga bisa membuka bikin mata kita tuh melek, mata, melek. Mata. Kalbi. Mata. mati hati itu. Uh -huh. Kerasa banget bahwa selama ini ternyata salah. Ya. dalam Ya, Alhamdulillah, kita kita ya. kesempatan ya. berupa waktu yang berharga ini untuk benar-benar menggunakan sesuatu yang sangat berharga ini bisa kita manfaatkan untuk ter terus Ayah, melakukan perubahan memperbaiki diri. Amin. Amin. Insyaallah amin. Insya amin. Solmit langsung aja deh. Kita pamit undur diri ya. Kita tunggu komen, sharing ide, masukan atau bantahan dari kalian semua di sosial sosial medianya. Mea di Facebook, di YouTube ada YouTube regular maupun YouTube short, ada di Instagram, ada di Spotify, juga di TikTok. Mia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sudah nonton episodenya "Masalah Emang Ada"? Jangan lupa ya, soulmate, untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.